pihak polis mengesahkan kejadian tembak balu berlaku tadi dalam pukul, kalau ikut rekod CCTV itu pada pukul 3.35 petang di traffic light di Central Setapak ni. So mangsa dalam kes ni memandu kereta seorang diri, kereta Honda Accord. So semasa traffic light merah di apa ni, di tempat CCTV ni, di tempat traffic light ni merah, tiba-tiba dua motorcycle datang yang dinaiki oleh masing-masing oleh dua orang lah, berpakaian putih, di lelaki, bangsa tidak dapat disahkan lah. Mereka ni memakai long sleeve. So satu pergi ke arah kanan dan satu pergi ke arah kiri ni. Di sebelah kanan melepaskan tiga tembakan berdasarkan kepada kesan peluru, dan kita ada satu lubang besar. So maknanya maybe 3+1 lah, 4. Manakala di sebelah kiri ni ada 12 kesan tembakan. So mangsa mati di tempat kejadian. So mangsa ni mengikut kesihatan awal kita, berumur 43 tahun, daripada Taman Melati Wangsa Maju ni, seorang lelaki India lah. So kita tengok kereta ni berdaftar atas nama mangsa, dan mangsa dikatakan pada hari kejadian pada masa tu mungkin akan buat U-turn lah untuk pergi minum di Central Setapak. So keluarga mangsa pun ada datang ke tempat kejadian dan mereka membuat pengecaman awal dan mengesahkan mangsa ni adalah ahli keluarga mereka lah, berumur 43 tahun. So pihak polis akan melihat secara keseluruhan apa yang dijalankan oleh mangsa ni dari segi perniagaan, dari segi aktiviti dia, termasuk juga dari segi aktiviti yang mungkin menyalahi undang-undang lah. Itu saja setakat yang kita boleh. Ada dalam mana?